Kia akhirnya meluncurkan Charence baru 2022, punya dua pilihan mesin, segini harganya. PT Kereta Indo Arta atau APM Kia di Indonesia akhirnya meluncurkan model yang menyebabkan demam di jejaring sosial baru-baru ini. Tampil tanpa penyamaran, Kia Indonesia sudah mulai menampilkan Kia Charence di ajang Jakarta Automobile Week, JAW, 2022. Namun, untuk saat ini baru tahap pengenalan, harga akan diumumkan di event selanjutnya. Harga belum diumumkan, saatnya akan tiba, kata Aryo di Kompas.com, tanggal 13 Maret tahun 2022. Meski belum mau membeberkan harganya, diperkirakan Charence terakhir akan ditemukan, di atas Aryo mengatakan, yang jelas dengan tipe mesin yang kami produksi dan lengkap, menurut siaran pers, kami tidak memainkan MPV bensin 1500 cm3, artinya dari segi harga, saat dijual, Charence sepertinya lebih mahal dari model low MPV seperti Avanza Xenia, Expander atau R3, diketahui harga low MPV sudah mencapai Rp300 jutaan untuk varian tertinggi. Kemungkinan mobil ini akan mendongkrak pasar MPV menengah yang saat ini dihuni oleh Kijang Innova. Catatan, di Indonesia, Kia Charence akan diperkenalkan dengan dua pilihan mesin, yakni Smart Stream 1.4T, GDI berbahan bakar bensin dan 1.5 CRDI VGT berbahan bakar solar. Dari segi keselamatan, Charence dilengkapi dengan 6 airbag untuk menjamin keselamatan seluruh penumpang. Sedangkan untuk kenyamanan, penumpang di dalam akan dimanjakan dengan hadirnya ambient light dengan pilihan 6 mode warna di dalam kabin. Thank you.
itu, terdapat sunroof dengan mode tilt and slide, lalu ada sistem hiburan dengan layar sentuh 10,25 inci, fitur ini meliputi konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto, serta sound system premium Bose dengan 8 speaker. Kia Charon's 2022 sudah dirilis di Indonesia pada tanggal 12 Maret tahun 2022. Ada dua mesin pilihan Kia Charon's 2022 di Indonesia. Harganya mirip Toyota Veloz, Honda BR-V atau Mitsubishi Xpander. Informasi tentang Kia Charon's 2022 di Indonesia terus diungkap. Jika sebelumnya kita sudah memprediksikan kehadiran Kia baru ini di ajang Jakarta Motor Week tanggal 12 Maret kemarin, kabar lain kembali mencuat. Sumber mengatakan bahwa Kia Charon's 2022 akan memiliki dua varian mesin. Padahal awalnya kami mengira PT Kereta Auto Indo selaku pemilik merek Kia dalam negeri tertarik untuk menjajal pasar terlebih dahulu. Namun sepertinya perusahaan APM ini ingin menekan gas, berharap Kia Charon's terbaru bisa menyingkirkan dominasi Toyota Avanza dan Mitsubishi Xpander. Seperti apa Kia Charon's India yang akan segera debut? Mari kita menggali lebih dalam. Kia Charon's di India ditawarkan dalam tiga pilihan mesin. Mereka adalah mesin bensin Smartstream G1.4 TGDI, mesin bensin Smartstream G1.5 dan mesin diesel 1.5 CRDI VGT. Kini ternyata untuk Indonesia dua pilihan mesin akan ditawarkan sekaligus. Untuk mesin Smartstream G1.4 TGDI pertama menghasilkan 140 tenaga kuda pada 6.000 revolusi per menit dengan torsi 242 Nm pada 1.500 sampai 3.200 revolusi per menit. Mesin bensin ini dikawinkan dengan transmisi IM6 percepatan atau transmisi DCT 7 percepatan. Pilihan selanjutnya adalah Kia Charon's menggunakan mesin diesel 1.5 CRDI VGT, variable geometri turbo. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 115 tenaga kuda pada 4.000 revolusi per menit dan torsi maksimal 250 Nm antara 1,500 sampai 2,750 revolusi per menit. Mengenai transmisinya sendiri, mesin diesel ini menggunakan transmisi manual 6 percepatan IM dan juga memiliki pilihan transmisi otomatis 6 percepatan konvensional. Di tanah airnya,
Mobil Korea Selatan ini diperkenalkan dengan 15 tipe, yang paling rendah adalah premium 1.5G dengan transmisi manual, sedangkan grade tertinggi adalah Luxury Plus 1.4T dengan transmisi 7DCT. Harga mulai dari Rp899.000 atau setara dengan Rp167,9 juta, sedangkan yang termahal dibanderol Rp1,69 juta atau sekitar Rp317,4 juta. Berikut kategori dan detail harga Kia Charon's 2022 di India. Rp1.5G Premium 6MT, Rp167,9 juta. Rp1.5D Premium 6MT, Rp205,3 juta. Rp1.4T Premium 6MT, Rp205,3 juta. Rp1.5G Prestige 6MT, Rp186,6 juta. 1.5D Prestige 6MT, Rp224 juta. 1.4T Prestige 6MT, Rp224 juta. 1.5D Prestige Plus 6MT, Rp252 juta. 1.4T Prestige Plus 6MT, Rp252 juta. 1.4T Prestige Plus 7DCT, Rp272,6 juta. 1.5D Luxury 6MT, Rp280 juta. 1.4T Luxury 6MT, Rp280 juta. 1.5D Luxury Plus 6MT, Rp302,5 juta. 1.5D Luxury Plus 6AT, Rp317,4 juta. 1.4T Luxury Plus 6MT, Rp302,5 juta. 1.4T Luxury Plus 7DCT, Rp317,4 juta. Dari harga tersebut, kami perkirakan Charon's resmi akan mulai dari 200 jutaan sampai 250 jutaan. Dan jika perkiraan ini benar, maka Kia Charon's 2022 akan mengungguli Toyota Veloz, Honda BR-V atau Mitsubishi Xpander. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel.